Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku sedang senang banget sama tanaman satu ini. Yuk, namanya adalah bunga krisan. Bunga krisan atau ada juga yang bilang ini bunga aster. Nah, mungkin teman-teman Anda yang penasaran gimana sih cara merawat agar bunga aster ini penuh dengan bunga dan semuanya mekar penuh bunga. Teman-teman lihatlah, ini cukup banyak. Dan di sini ada 3 warna. Nah, kayak gini. Ini warnanya dalam satu pohon warnanya ada 2. Karena dia ada yang tua, ada yang masih muda. Kalau yang muda itu warnanya kayak gini. Terus kalau yang udah tua itu dia warnanya akan memudar seperti ini. Nah, aku akan nge-share tentang gimana cara agar bunga krisan kamu itu bisa berbunga lebat dan sehat. Terus sebelum kita bahas hal itu, aku akan share beberapa poin yang pernah aku bahas sebelumnya. Di video sebelumnya itu aku pernah melakukan nanam ini juga udah lama, hampir setahun, tapi tahun ini yang paling berhasil karena ini adalah musim kemarau. Musim kemarau ini dia waktu yang bagus untuk dia bisa mekar, karena aku nanamnya di outdoor. Kalau teman-teman nanamnya di indoor, di greenhouse, itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal cuaca gitu, karena dia tidak bisa mekar ketika pucuk putiknya atau calon bunganya ini terkena air hujan secara berlebihan, dia akan gagal. Nah, kita lanjut ke inti pembahasan kali ini, gimana caranya agar tanaman krisan ini biar bisa tumbuh subur dan lebat, terutama bunganya. Itu teman-teman kuncinya, pertama harus sering melakukan pruning. Jadi bunga krisan itu dia kuncinya, kalau mau fokus ke pertumbuhan bunga tidak boleh ada yang namanya trubus di bawah seperti ini. Nah, trubus seperti ini kita harus potong agar dia pertumbuhannya fokus ke pertumbuhan bunga. Gimana kalau nggak kita potong? Kalau nggak kita potong, nanti pertumbuhan bunganya tidak bisa mekar dan dia akan mentok seperti ini doang. Terus ini nanti pucuknya akan kering, terus kemudian mati gitu. Kalau kita biarkan trubus-trubus di bawah ini tetap ada, misal pun mekar, ada yang mekar, itu cuman hanya 1-2 aja, nggak bisa segini. Ini aku senang banget ngeliat ini karena nggak tahu ya, cantik aja gitu ya, subhanallah banget gitulah, ciptaan Tuhan yang indah luar biasa. Dan jika teman-teman lihat dan perhatiin juga, kita akan membandingkan tanaman krisan yang versi banyak bunganya sama yang ini tadi. Usianya itu sebenarnya sama ya, usia per pucuknya ini sama pertumbuhannya ini sama sebenarnya. Cuman entah kenapa kalau yang ini dia itu pertumbuhan tunasnya itu cepet banget. Ini udah pernah aku potongin tapi muncul lagi. Dan hasilnya yang muncul, yang berbunga, yang mekar cuman sedikit guys. Sementara yang ini emang ketika aku pangkas bagian batang bawah-bawah yang trubus-trubus itu, dia nggak trubus lagi gitu. Jadi dia langsung ke fokus ininya serentak gitu. Jadi kalau teman-teman mau fokus ke bunga, rutin ngecek trubusnya, ngecek tunasnya. Seperti itu guys. Jadi ada beberapa kasus di mana bunga krisan yang aku tanam itu dia tidak banyak daun. Kebetulan ini waktu aku kembang biakan, aku potong udah sedikit daun, jadi dia langsung hasil pucuk aku stek, aku tanam gitu. Jadinya kayak gini nih, lebih pendek terus bisa berbunga. Kalau yang ini sampingnya ini nih, yang panjang merah ini, emang lebih apa ya, jadi aku stek
anaknya itu dari benar-benar anakan, belum ada trubus, belum ada pentolan bunga. Pentolan bunganya itu belum ada, belum muncul. Jadinya ketika dia tumbuh pentolan bunga, dia lebih tinggi, pertumbuhannya lebih tinggi. Kelebihannya juga, kalau kayak gini, yang versi cerita ini, dia calon bunganya banyak banget, yang calon munculan bunga itu banyak. Sementara kalau yang dari hasil pentolan bunga yang udah, jadi dari indukan lama, terus ada pentolan bunga, aku setek bagian pucuk, terus aku tanam, terus dia akan melanjutkan pertumbuhannya ini kan, pertumbuhan trubus bunganya ini, sehingga dia udah pendek-pendek udah mekar gitu. Cuman nggak sebanyak calon bunga yang ketika aku kasus yang tadi barusan aku ceritain seperti itu guys. Jadi ada plus minusnya. Nah ini besok kalau teman-teman mau fokus pengembangbiakan, jadi setelah berbunga teman-teman masih bisa mengembangkan, melanjutkan pertumbuhan bunga asternya lagi. Caranya akan aku bahas di video yang akan datang. Dan ini ada beberapa yang belum mekar. Dan ini kemarin yang ada yang aku gagal juga. Jadi banyak bunga yang gagal yang di sini. Karena di sini memang kurang sinar matahari, dia ketutup sama yang di depan-depan sini, akhirnya gagal. Banyak yang kering. Akhirnya aku potongin bunganya yang kering dan muncul trubusnya. Nah, ini indukannya ini. Indukan yang awalnya bunga semuanya tapi banyak yang kering mati. Sekarang sudah sehat banget. Ini. Dan ini juga udah ada trubus lagi. Nah, kayak gini sejak jadi pertama kali ketika dia udah ada calon-calon bunganya seperti ini kecil-kecil, teman-teman tuh harus cek kayak gini. Coba lihat di sini kan di sela-sela sini ada trubus-trubus lagi muda gitu. Nah, trubus ini langsung kita potongin aja, kita setek, kita tanam gitu. Kalau nggak kita tanam, kasusnya yang kayak aku ceritain tadi, dia gagal. Nah, salah satunya ini nih, bunga yang gagal, calon bunga yang gagal itu akan tampak seperti ini. Nah, ini calon bunga yang gagal, dia nggak jadi mekar ini, menghitam gitu. Dan ini juga sama kasusnya, dia itu terlalu sering muncul trubusnya, dan aku selalu telat dalam melakukan kontrol gitu. Nih, selalu menghitam gini kalau dia bejelek. Dan ini udah tinggi banget, itu trubusnya juga muncul lagi tuh di bawah. Enggak tahu, jadi ada yang pertumbuhan trubusnya itu banyak, ada yang enggak gitu. Udah gini aja. Dan thank you, semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman dan biar punya kebun krisan di rumah sendiri. Dan bye bye. Cantik banget loh. Seger, cantik loh. Cantik loh guys.